Adapun dalil fitrah, ya, sering kita sampaikan, ya, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, di antaranya perkataan orang awam, ya. Orang-orang awam apa mereka berkata? Ya. Kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada di antara mereka yang berkata kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Kita serahkan kepada yang di mana-mana, tidak ada. Sampai sekarang saya belum pernah dengar seorang pun berkata kita serahkan kepada yang di mana-mana. Ya. Ente Bahlul bilang demikian. Tidak ada. Kemudian perkataan mereka juga, mereka berkata kalau yang di atas sudah mentakdirkan, mau apa lagi, kata mereka. Mau apa lagi. Tidak ada yang pernah berkata, kalau yang tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, sudah memutuskan, mau apa lagi. Tidak ada yang mengatakan demikian. Semua mengatakan, kalau di atas sudah memutuskan, mau apa lagi. Ini keluar dari, ya, dari mulut mereka, dari orang-orang awam. Tapi kalau kita tanya, Allah di mana? Mereka bilang, Allah di mana-mana. Maksud mereka, Allah di mana-mana adalah ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi fitrah mereka, ya, yang mereka ucapkan tanpa mikir terlebih dahulu, tanpa direnungkan terlebih dahulu, langsung mereka mengatakan Allah di atas. Ya. Oleh karenanya, tatkala, ya, tatkala mereka bicara tentang Allah, tentang Tuhan, jari mereka menunjuk ke atas. Semua ya, bisa, sudah ke atas. Ya. Allah tidak di atas, tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Seperti saya pernah ceritakan, ada seorang guru yang mendebati murid-muridnya, mengingkari bahwasanya Allah di atas, akhirnya didebat oleh muridnya, kata mereka, kata guru tersebut, nanti kita apa bertemu di akhirat. Ya. Ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambil jadinya menuju ke mana? Ke atas. Mulutnya tidak beriman, tapi jarinya beriman. Baik. Semua orang berdoa mengangkat tangan ke mana? Ke atas. Ke arah atas.